Selamat siang Tribuners, live update sport edisi Sabtu 3 September 2022 kembali hadir untuk Anda. Bersama saya Sradita, kami akan menyajikan berbagai informasi seputar olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Selengkapnya hanya di Tribun News. Kontingen Indonesia berguguran di babak perempat final Japan Open 2022. Ganda putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, bahkan pasangan Fajar Alfian dan Rian Ardianto harus takluk oleh lawan. Indonesia pun dipastikan tak akan mengirimkan satu wakil pun di babak semifinal Japan Open 2022 pada Sabtu hari ini. 5 wakil Indonesia harus gugur pada babak perempat final pada Jumat kemarin. Di sektor ganda putri, pasangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia yang menjadi wakil pertama harus kalah di tangan unggulan utama, yaitu Chen Qingchen dan Chia Yifan. Gregoria Mariska Tanjung yang tampil pada laga kedua juga kalah melawan wakil China, yaitu Chen Yufei. Kekalahan juga didapatkan Febriana Dwi Puji serta Amalia Cahaya saat bertarung melawan wakil dari Korea Selatan lewat permainan rubber game. Bahkan pasangan Fajar Alfian dan juga Rian Ardianto yang tengah berada pada performa terbaik juga kalah saat bertemu Liang Weikeng dan Huang Chang dari China. Chico Aura yang menjadi harapan di sektor tunggal putra akhirnya juga malah kalah saat bertemu dengan wakil tuan rumah Kenta Nasimoto. Tersingkirnya 5 wakil Indonesia pada babak perempat final membuat perjuangan merah putih sirna tak berbekas di Japan Open 2022. Japan Open 2022 seakan menjadi kuburan bagi para kontingen bulu tangkis Indonesia. Sebanyak 13 wakil Indonesia ternyata tak ada satupun yang berhasil melangkahkan kakinya di partai empat besar dalam gelaran bergengsi edisi tahun ini. Semifinal Japan Open 2022 didominasi oleh wakil dari China dan juga Korea Selatan. Mereka mengirimkan wakil terbanyak dengan total 6 pada babak tersebut. Sementara Indonesia tidak ada satu wakil pun yang menembus babak semifinal Japan Open 2022. Pertandingan semifinal dihelat di Maruzen Intec Arena Osaka, Jepang pada Sabtu hari ini. Performa para pebulu tangkis China dan juga Korea Selatan benar-benar luar biasa dalam berpartisipasi di negara tetangganya tersebut. Dibandingkan dengan Jepang yang hanya mampu mengirimkan 3 wakil saja di semifinal Japan Open 2022. China dan Korea Selatan kompak mengirimkan 6 wakilnya untuk memperebutkan tiket final Japan Open 2022 hari ini. China tercatat mengirimkan 6 wakil yang masih tersebar di 5 sektor yang dipertandingkan. 4 dari 6 wakil tersebut bahkan berstatus sebagai unggulan turnamen, termasuk Chen Yufei, Zheng Siwen, dan juga Huang Ya Kiong, dan juga ada pula Chen Qingchen dan juga Chia Yifan. Sementara itu, Korea Selatan juga mengirimkan 6 wakil masing-masing di sektor ganda putri, ganda putra, serta tunggal putri. Bahkan Korea Selatan mengirimkan total 3 ganda putri yang berlaga di fase semifinal. Artinya, satu wakil Korea Selatan sudah memastikan diri lolos ke final Japan Open 2022 dari sektor ganda putri.
Tribuners Paris Saint-Germain dikabarkan ingin mendepak Neymar dengan cara menawarkan sang superstar timnas Brasil tersebut ke Manchester City. Padahal penyerang sayap dari Brasil itu tampil sangat brilian di awal musim baru ini. Alasan PSG ternyata untuk mempertahankan Kylian Mbappe. Mereka melaporkan manajemen Manchester City asuhan Pep Guardiola menolak peluang untuk merekrut Neymar tersebut. Kylian Mbappe sepertinya memang menjadi anak emas bagi manajemen The Parisians. Seperti diketahui, belakangan ini ruang ganti PSG kurang harmonis antara Neymar dan Mbappe. Namun rupanya terjadi perselisihan antara keduanya yang kian memanas. Namun kini baik Neymar dan Mbappe punya catatan konflik yang sewaktu-waktu bisa kembali menyala dan membakar keharmonisan ruang ganti. PSG berusaha menengahi, mengambil jalan cepat untuk menjual Neymar dan menawarkannya ke klub kaya lainnya, Manchester City. Akan tetapi, Manchester City menolak tawaran tersebut lantaran The Citizen baru saja mendatangkan Erling Haaland. Pep Guardiola sepertinya juga paham, mendatangkan Neymar berarti menambahkan satu lagi superstar ke ruang ganti City. Bermaksud menghindari terjadinya bentrokan ego superstar, Pep Guardiola menolak kedatangan Neymar pada jendela transfer musim panas 2022 ini. Namun Neymar dianggap belum menunjukkan konsistensinya selama satu musim penuh di PSG. Pada usia 30 tahun, Neymar juga dianggap berada di fase kritis untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya saat ini. Sebagai perbandingan, Kylian Mbappe justru baru saja menandatangani kontrak baru di klub dan penyerang Prancis berusia 23 tahun itu dianggap sebagai masa depan klub. Pekan ke-8 BRI Liga 1 2022 menyajikan derby Jateng jilid pertama antara Persis Solo versus PSIS Semarang Sabtu sore ini. Laga nanti Persis Solo dipastikan tampil tanpa striker andalannya, Fernando Rodriguez Ortega. Sementara PSIS diambang hat-trick kekalahan setelah dua kali berturut-turut tidak memenangkan laga. Diketahui Ortega absen karena menjalani hukuman larangan satu kali bermain dari Komdis PSSI. Sanksi Ortega didapatkan setelah aksi kurang terpujinya pada kemenangan 1-0 Persis Solo dari Madura United pada pekan ke-6. Kejadian itu bermula dari tackle keras dua kaki yang dilakukan Novan Setia Sasongko dari arah belakang pada menit 89. Di samping itu, Persis Solo dapat memberikan luka besar pada PSIS Semarang yang datang dengan kondisi kurang baik. PSIS menantang Persis Solo dengan modal dua kekalahan beruntun untuk dicatatkannya. Klub berjuluk Maesa Jenar harus menerima kenyataan pahit ketika dipermalukan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 dan Dewa United dengan skor 2-1. Akibat dari hasil kurang maksimal yang diraih tersebut, Maesa Jenar sekarang menempati posisi ke-14 di klasemen BRI Liga 1 2022. Maesa Jenar kini mengantongi 7 poin dari 7 pertandingan yang tengah mereka lakoni. Meskipun diambang hat-trick kekalahan, PSIS sedikit lebih baik ketimbang Persis Solo yang berada di bawahnya. Persis Solo tertinggal satu angka dari PSIS dengan menempati urutan ke-15. Kondisi kedua tim yang mengawali Liga 1 musim ini dengan buruk akan dipertemukan pada pekan ke-8. Layak dinantikan bagaimana hasil Persis Solo versus PSIS Semarang yang bertajuk Derby Jateng.
Tribuners Madura United bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 musim 2022-2023 hingga Sabtu pagi ini. Hasil itu diperoleh setelah Madura United menang atas tim tuan rumah Persita Tangerang kemarin. Anak asuh Fabio Leifuendes menang tipis 0-1 berkat gol semata wayang saja. Namun, posisi Madura United bisa saja berubah hari ini setelah laga Persikabo 1973 versus Borneo FC. Jika Borneo FC sukses mengalahkan Persikabo, tim berjuluk Pesut Etam itu akan kembali naik ke singgasana klasemen Liga 1. Borneo FC kini mengoleksi 18 poin dari 7 laga, selisih satu angka dengan Madura United yang sudah mengemas 19 poin dari 8 laga. Namun sebaliknya, jika Persikabo berhasil mengalahkan Borneo FC, persaingan tim papan tengah semakin sengit. Borneo bakal tertahan di peringkat 2, sementara Persikabo akan memangkas jarak dengan tim peringkat 5 menjadi 2 poin. Pada laga lain, Persis PSIS dan Persib Bandung yang kini berada di papan bawah berpeluang menjauh dari zona degradasi. Persis Solo bakal menjamu PSIS Semarang di Stadion Manahan. Tim Laskar Sambernyawa duduk di peringkat 15 dengan koleksi 6 poin. Sementara PSIS berada di urutan 13. Persis Solo bisa mengalahkan hingga 10 besar klasemen Liga 1 jika berhasil mengalahkan PSIS. Namun kondisi tersebut tergantung pada pertandingan lainnya, seperti Persib Bandung versus Rans Nusantara FC besok. Anak asuh Luis Milla terdampar di peringkat ke-14 dengan raihan poin yang sama dengan PSIS. Namun jumlah kebobolan tim Maung Bandung lebih banyak 2 gol. Para pemain Persib Bandung langsung mendapatkan porsi latihan ekstra dari sang pelatih Luis Milla. Persib yang baru saja kalah dari PSM Makassar 1-5 di Liga 1 langsung digenjot fisik oleh pelatih asal Spanyol itu. Luis Milla sudah memimpin sesi latihan Persib pada Kamis kemarin. Ia berlatih di Stadion Persib Sidoling Bandung pada Kamis kemarin. Persib tanpa keteteran langsung digenjot fisik Luis Milla. Beberapa dari mereka memegangi lututnya saking kerasnya latihan oleh Milla. Bahkan, para skuad Persib juga tidak diperbolehkan minum dalam sesi latihan yang berlangsung selama 1 jam itu. Bek Persib, Nick Kuipers, mengaku beratnya latihan yang diberikan Milla. Namun hal ini akan berdampak baik bagi timnya. Luis Milla menekankan penguasaan bola. Sesekali mereka harus berlari sprint, melintasi setengah lapangan secara bolak-balik. Bek asal Belanda itu merasa aspek penguasaan bola dan fisik tersebut yang dibutuhkan Persib saat ini untuk membenahi hasil pertandingan sebelumnya. Ia berharap pembenahan ini bisa berdampak baik kepada Persib di pertandingan lanjutan pekan ke-8 Liga 1 antara Persib Bandung versus Rans Nusantara FC pada Minggu besok. Sementara itu, Milla menaruh respek kepada Rans Nusantara FC. Baginya, tim yang diarsiteki Rahmat Darmawan itu memiliki kekuatan lini tengah yang stabil. Milla tahu apa yang diperlukan Persib kali ini. Mereka harus menang untuk mengangkat posisi tim dari peringkat bawah di klasemen sementara.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menegaskan bahwa naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh, merupakan program jangka pendek. Hal itu disebabkan karena ada kebutuhan pemain di timnas dalam waktu dekat. Baik Jordi Amat dan Sandy Walsh memiliki keturunan Indonesia dari nenek dan kakeknya. Di timnas, mereka masing-masing bermain pada posisi bek tengah dan bek kanan. Menpora mengatakan keduanya secara teknis dan kualitas permainan sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Bahkan direkomendasikan oleh pelatih timnas, Sinteyong. Dijelaskannya, kedua pemain ini dibutuhkan dalam waktu dekat untuk tampil menghadapi dua laga penting FIFA Matchday di Indonesia melawan timnas Curacao pada 24 September dan 27 September mendatang. Sebenarnya pelatih asal Korea Selatan tersebut membutuhkan tiga pemain naturalisasi. Namun untuk satu pemain lagi, yaitu Shaine Padianama, masih dalam proses di Kemenkumham dan Sekretariat Negara. Di samping itu, Menpora menilai naturalisasi untuk jangka pendek ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap pemain muda dan juga prestasi olahraga. Salah satunya naturalisasi yang dilakukan dalam cabang olahraga bola basket yang berakibat pada prestasi juara atau raihan medali emas pada SEA Games di Vietnam beberapa waktu lalu. Timnas U19 Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Persis Solo U20 pada laga uji coba di Stadion PT IKA Jakarta Jumat kemarin. Pada laga ini, pelatih Sinteyong mencoba semua pemain timnas U19 Indonesia untuk dilihat perkembangannya. Meski hanya bermain imbang kontra Persis U20, Sinteyong menilai anak asuhnya sudah bermain cukup bagus. Adapun uji coba ini merupakan rangkaian dari pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Para pemain yang dipanggil dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan dari 25 Agustus hingga 6 September. Sinteyong menjelaskan, dirinya fokus untuk meningkatkan fisik pemain pada awal-awal pusat pelatihan. Terlebih lagi, ada sejumlah pemain yang belum merasakan bermain di kompetisi Liga 1 atau Liga 2. Pelatih asal Korea Selatan itu sekarang fokus memberikan menu taktikal untuk Garuda Nusantara. Dia juga memberikan evaluasi agar permainan Ronaldo Kwateh dan kawan-kawan bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, Timnas U19 Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Persija Jakarta U20 pada Senin mendatang. Indonesia menjadi tuan rumah grup F kualifikasi Piala Asia U20 yang berpusat di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang akan digelar pada 14 hingga 18 September mendatang. Garuda Nusantara akan bertolak ke Surabaya pada Rabu 7 September. Jelang bursa transfer musim panas 2022 berakhir, CR7 sempat dikaitkan dengan klub Liga Italia, Napoli. Namun rencana Ronaldo ke Napoli gagal karena Manchester United. Padahal Napoli juga sudah bertemu dengan agen Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Proses negosiasi seolah berjalan lancar.
Tetapi mantan mega bintang Real Madrid itu akhirnya gagal pindah ke Napoli. Lalu apa penyebab Ronaldo gagal pindah ke Napoli sebagai pemain pinjaman? Menurut laporan Football Italia, kegagalan transfer Ronaldo disebabkan oleh Manchester United. Dalam proses negosiasinya dengan Mendes, Napoli menginginkan agar Mendes mampu menawarkan Victor Osimhen pada Manchester United. Napoli meminta agar MU mau menebus Osimhen dengan nilai transfer 100 juta euro atau sekitar 1,49 triliun rupiah. Selain itu, mereka juga ingin agar gaji Ronaldo semuanya ditanggung oleh MU selama semusim. Akan tetapi Manchester United ingin agar pembayaran gaji Ronaldo dibagi rata dengan Napoli sebesar 50-50. Setan Merah juga mau untuk merekrut Osimhen, tetapi biaya maksimal yang ingin mereka keluarkan hanya 80 juta euro atau sekitar 1,20 triliun rupiah. Keinginan Manchester United untuk membuat Napoli mundur dari perburuan Ronaldo. Direktur Napoli, Cristiano Guidoli, menyebut kalau Napoli tidak pernah mencapai kesepakatan dengan Ronaldo. Meskipun ia mengaku kalau Napoli memiliki hubungan yang sangat baik dengan Mendes, kini Ronaldo tetap bertahan dan bermain untuk Manchester United hingga bursa transfer Januari 2023 dibuka. Tribuners Arthur Melo tidak akan debut pada pertandingan Everton versus Liverpool. Sementara itu, Diogo Jota dan Darwin Nunez akan menambah opsi lini serang The Reds. Laga bertajuk Derby Merseyside Everton versus Liverpool pada jadwal Liga Inggris musim ini akan berlangsung di Stadion Goodison Park pada Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan Everton versus Liverpool pada pekan ke-6 Liga Inggris tidak akan menjadi debut Arthur Melo. Rekrutan terbaru Liverpool pada deadline day Liga Inggris itu belum bisa bermain lantaran izin kerjanya belum keluar. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, berharap Arthur Melo bisa debut saat melawan Napoli. Diketahui gelandang berkebangsaan Brasil ini resmi bergabung bersama Liverpool dengan status peminjaman selama semusim. Liverpool mengumumkan kedatangan Arthur Melo dari Juventus pada Kamis malam waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Klub elit Premier League atau kompetisi teratas Liga Inggris itu menjamin Arthur Melo hingga akhir musim 2022-2023. Meski Arthur Melo belum bisa bermain, Jurgen Klopp mendapat opsi lini serang tambahan setelah Diogo Jota telah pulih dari cedera. Ia juga telah berlatih dengan tim. Tak hanya itu, Darwin Nunez juga telah kembali setelah masa hukumannya, absen 3 laga akibat kartu merah yang diterimanya saat Liverpool melawan Crystal Palace. Kita berada di penghujung Tribun News Sport, pemirsa. Terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Seradita pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!